jika kalian membahas mengenai jasa transportasi tanah air, kami setuju jika bis adalah jasa transportasi terkeren saat ini jur. Perkembangan dari masa ke masanya membuat pesona bis ini tidak luntur jur. Desain bodi bis kekinian dan interior kabin yang menyerupai pesawat terbang ini membuat bis mania tanah air geleng-geleng kepala jur. Nah, asal kalian tahu, desain bodi bis dan interiornya adalah buatan tangan-tangan ajaib anak bangsa jur. Maka dari itu, kami berminat membahas karoseri bodi bis terbaik di 2021 ini yang banyak bekerja sama dengan perusahaan otobus tanah air. Nomor 1, karoseri Adiputro. Karoseri bus terbaik di Indonesia yang pertama adalah karoseri Adiputro jur. Banyak memproduksi mobil-mobil karoserian dengan desain yang keren dan menarik. Karoseri ini ternyata sudah ada sejak 1873 yang bertepatan di Karanglo, Singosari jur. Karoseri ini berdiri bukan tanpa alasan, karena ide berdirinya karoseri Adiputro ini berawal dari ide kakak beradik yang bekerja di sebuah dealer otomotif. Nah, pada saat itu, mereka melihat bahwa Indonesia sangat membutuhkan kendaraan-kendaraan penumpang timbang kendaraan pengangkut barang jur. Sehingga terciptalah ide-ide kreatif untuk membuat karoseri bus terbaik saat ini. Tahun demi tahun, PT Adiputro ini berkembang dengan cukup maju dan hasil-hasil karyanya banyak yang diekspor ke luar negeri jur. Nah, tepatnya pada tahun 1968, Adiputro mulai pengecatan dengan sistem oven yang menjamin kualitas cat bodi mobil akan lebih tahan lama dan berkualitas tinggi. Ini dia jur, untuk produk Adiputro yang paling diminati oleh perusahaan otobus tanah air adalah Jetbus 3 Plus, dan varian tipenya ada High Decker Double Glass atau HDD, Super High Decker atau SHD, Ultra High Decker atau UHD, dan Super Double Decker atau SDD. Saya suka yang itu karena tingkat. Produk dari Adiputro inilah yang menjadi trendsetter desain bis double glass di Indonesia jur. Mantap. Nomor 2, karoseri New Armada. Karoseri bus terbaik di Indonesia yang kedua adalah karoseri New Armada. Bengkel karoseri asal Malang ini sudah berhasil mengekspor karya-karya karoserinya ke beberapa negara seperti Kenya, Suriname, dan Bangladesh juga. Didirikan pada tahun 1974 oleh David Herman Jaya, karoseri ini juga melakukan hal yang sama seperti Adiputro juga, di mana ia mempunyai proyek pertama dengan memodifikasi mobil pickup keluaran Mitsubishi Colt 120SS. Dari banyaknya produksi karya karoseri New Armada, untuk produk andalannya Alnio Aristo, Aristovo, Evo Next, dan produk yang menjadi unggulan saat ini adalah Evo Lander Super High Deck. Nomor 3, karoseri Laksana. Karoseri bus terbaik di Indonesia berikutnya yang produk-produknya tak kalah keren adalah karoseri Laksana jur. Dimulai sejak 1967 di kota Semarang. Awalnya, toko ini hanya menjual mesin yang lebih berfokus pada kebutuhan otomotif.
Hingga akhirnya pada tahun 1970, toko ini berkembang pesat. Di tahun 1977, karoseri baru memasuki tahap manufacturing untuk Mitsubishi Colt 120SS yang kala itu banyak minatnya untuk mobil minivan. Karena produknya dibuat sangat teliti dan detail, sehingga sangat menjamin kepuasan, kenyamanan, dan keselamatannya juga. Kini karoseri Laksana telah banyak bekerja sama dengan perusahaan otobus hingga badan-badan pemerintahan jur. Bahkan kini Laksana sendiri sudah merilis banyak varian body bis. Di antaranya adalah Legacy Sky, Sonic 3, Discovery, New Pretius, Neclius 3, Legacy SR1, Cityline 1 dan 2, dan Taurista, Panorama, Series, Sprinter, Comfort, dan masih banyak lagi. Nah, untuk saat ini Laksana melenggang dengan produk andalannya, yaitu Legacy Sky SR2 SHD Prime yang banyak diminati perusahaan otobus tanah air. Tapi memang ganteng desain bodi ini juga. Nomor 4, karoseri Tentrem. Karoseri bus terbaik di Indonesia yang berasal dari Malang selanjutnya adalah karoseri Tentrem. Masih satu daerah dengan karoseri Adi Putrojur. Karoseri Tentrem juga merupakan karoseri pertama di Indonesia yang membangun sebuah body bis di atas sasis Scania K801B dari sekian banyak produksi karoseri bus. Model-model bus yang paling populer dan disukai pelanggannya adalah Inspiro, Galaxy, Jupiter, Scorpion King, dan Max. Produksi terbaru dan sekaligus produk terlaris dari karoseri Tentrem adalah Avante Super Hightech yang produk pertamanya dipakai oleh PO Harapan Jaya Ju. Tidak hanya itu, menjadi karoseri yang sangat populer menjadikan Tentrem sebagai karoseri bus dengan harga jual yang lebih terjangkau bagi sebagian masyarakat Ju. Nah, itu dia Jur. Daftar karoseri pembuat body bis terbaik di Indonesia. Mana menurut kalian desain body bis terkeren Jur? Bisa komen di bawah. Karena di balik tampilan bis terkeren dan terganteng, ada tangan-tangan ajaib anak bangsa Jur. Oh iya Jur, produk di atas adalah produk terbaik dan produk andalan dari masing-masing karoseri. Sebelum ditutup jangan lupa kalian subscribe, 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 cuy. Terima kasih.